الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أشرفنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وألهمنا في علم الشيء دارين آمين وكان حاتم الأصم dan adalah Hatim al-Asam. Namanya sebenarnya Hatim aja, al-Asam ini gelar. Asam itu artinya tuli. Ya, jadi beliau itu seorang yang menutupi aib. Tadinya dia pernah ada seorang perempuan di masanya. Jadi beliau ini seorang ulama yang cerdas, banyak para kaum muslimin dan muslimat dari berbagai kalangan, dan juga beliau bukan hanya dalam bidang tasawuf, beliau juga dalam bidang hukum. Banyak orang pada bertanya tentang masalah agama kepada beliau, Hatim al-Asam. Satu saat ada seorang perempuan yang juga ingin bertanya kepadanya. Kemudian suatu saat perempuan ini keluar angin, bahasa kita apa, kentut gitu ya, kentut. Padahal beliau, perempuan ini sudah berusaha kuat untuk menahannya, sampai diceritakan sampai sakit perutnya, akhirnya keluar juga. Kalau kentut emang begitu, kalau ditahan tuh kita ntar bakal keluar ya. Kita habis uduk nih lalu kita tahan aja. Itu tahan. Ya, sayang-sayang nih ntar apa, tanggung bener gitu mama, apalagi habis ulu ya, itu sebaiknya kita keluarin aja untuk lagi. Itu adalah ya perbuatan Allah agar kita disucikan dengan ulu. Jadi kalau kita habis ulu pengen buang angin, keluarin aja ya, sup, nah terus ulu untuk lagi, keluarin lagi. Jadi kita dikondisikan oleh Allah untuk selalu bersuci. Nah ini perempuan ini dia menahan kentutnya karena malu. Tapi namanya orang apa yang kentut, kita biasanya begitu, udah mulas akhirnya keluar juga kentutnya. Perempuan ini sadar kalau dia itu dikentut, dia itu kentut di depan seorang yang mulia, seorang yang besar, guru yang besar, guru yang mulia. Perempuan ini malu ketika kentut, dia kemalu-maluan. Orang kalau malu gimana, mukanya merah. Hatim al-Asam adalah seorang ulama yang hebat, seorang ulama zahir batin beliau, ahli tasawuf, ahli hukum, dan seorang yang pandai menutupi aib orang. Apa yang beliau lakukan? Beliau padahal mendengar jelas suara kentut itu, orang besar kentutnya. Kalau kentut besar namanya durat, kalau kecil melepas ya pusat. Ketika beliau dengar, beliau tahu kalau perempuan itu kentut, beliau belagak, ya, belagak tuli, ya. Belagak tuli. Jadi bukan mengatakan siapa ini kentut, bukan. Lu
kamu kentut ya, bukan begitu. Ya. Jadi beliau belagak tuh dia. Belagak enggak dengar. Padahal beliau mendengar jelas. Sehingga disangka oleh ya, perempuan ini bahwasannya Hatim Al-Asam adalah tuli, enggak dengar. Enggak dengar, bukan tuli, ini bukan maksudnya enggak dengar. Menyangka perempuan ini kalau Hatim itu ya enggak dengar. Dan diceritakan sampai perempuan ini meninggal dunia tidak pernah Hatim Al-Asam menceritakan itu. Sampai perempuan meninggal dunia. Ah, terkenallah cerita ini sehingga beliau dijuluki oleh kaum muslimin Al-Asam. Tuli. Ini adalah sebagai bukti dalil untuk di akhirat nanti. Ya, beliau adalah seorang yang menutupi aib orang. Dikatakan man satara mu'minan satarallahu yawmal qiyamah. Siapa saja yang menutupi aib seorang mukmin, nanti Allah tutupi aibnya di hari kiamat. Bagaimana beliau? Wa kana Hatimun Al-Asam adalah Hatim Al-Asam yang kalau beliau berkata Al-Mar'atu Salihatu Imaduddin wa Imaratul Baiti wa Aunun Ala Ta'ati. Perempuan yang saleh itu adalah tiang agama. Jadi perempuan yang saleh tiang agama. Betapa enggak banyak laki-laki yang kegoda sama perempuan. Seorang direktur jadi direktur diangkat menjadi pegawai umpama yang tinggi gara-gara perempuan, jadi turun jabatannya bahkan dipecat. Seorang raja ya, banyak gara-gara perempuan turun. Siapa aja perempuan? Ya ustaz, kiai, bahkan ya, kegoda. Ya kalau benar sih enggak apa-apa, nikah umpama benar enggak apa-apa. Udah satu pengen dua, pengen tiga enggak apa-apa, yang penting adil. Ini bukan itu. Dia mempermainkan perempuan, main perempuan. Ini. Berapa banyak orang yang melakukan itu, jatuh. Maka dikatakan perempuan itu imaduddin, perempuan yang soleh itu tiangnya agama. Ketika perempuan itu soleh, maka orang laki yang tadinya di bawah jadi naik ke atas, yang tadinya rendah jadi tinggi, yang tadinya hina jadi mulia, yang tadinya enggak semangat jadi semangat. Gara-gara apa? Perempuan yang soleh. Ya, berapa banyak suami yang tadinya enggak semangat karena istrinya semangat, istrinya soleha, mendorong, membantu, jadi semangat suaminya. Ayo bang, enggak apa-apa bang, enggak usah malu. Istrinya soleha. Wa imaratul baiti, dan perempuan yang soleh itu adalah imaratul bait, bangunan rumah, pondasi. Maka ketika itu perempuan saleh, maka pondasinya kuat. Kuat, lihat bangunan kalau pondasinya kuat, banjir bandang enggak kebongkar itu rumah. Kuat dia. Enggak gampang dia hancurkan oleh angin puting beliung. Kenapa? Kuat pondasinya. Jadi seorang istri yang saleha, insya Allah dia tidak dilanda perceraian karena saleha.
Kenapa? Karena pondasinya kuat. Wa aulun ala taati, dan perempuan yang salehah itu adalah bantuan untuk melakukan ketaatan, pertolongan untuk melakukan ketaatan. Jadi istri yang salehah itu bisa membantu taat suami yang tadinya malas jadi rajin. Kenapa? Karena punya istri yang salehah. Cari istri yang salehah. Tapi ketika kita ingin mempunyai istri yang salehah, kita harus jadi orang saleh. Karena mur sama baut itu ya harus cocok. Murnya, bautnya cocok. Kalau yang satu besar, yang satu kecil, enggak bisa. Harus cocok. Jadi kalau kepengen kita mendapati istri yang salehah, maka kita harus menjadi orang yang saleh. Jangan kita hanya menilai orang, kita juga dinilai orang. Itu. Wal mar'atul mukhalifatu tuzibu qalba sahibiha wa hiya dha'ikatun. Perempuan yang enggak soleh, yang mukhalifah, yang melawan, yang menyalahi suami. Perempuan yang enggak soleh gitu dah ya. Perempuan yang enggak soleh itu yang melawan suami, tuzibu, yaitu menghancurkan, melumirkan, maksudnya menghancurkan qalba sahibiha, hati orang yang punya perempuan. Maksudnya apa? Suaminya. Jadi perempuan yang enggak soleh itu menghancurkan hati suami. Wa iya dha'ikatun, dan dia si perempuan itu ketawa, sambil tertawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Jadilah orang soleh, niscaya istrimu soleh. Ya. Jadilah orang soleh, niscaya suamimu soleh. Jagalah wanita, hormatilah wanita, muliakanlah wanita, sayangilah wanita, niscaya wanita-wanitamu akan dijaga, wanita-wanitamu akan disayang, wanita-wanitamu akan dihormati. May yarham yurham, siapa yang sayang dia akan disayang. Wa kana Abdullah ibn Umar, adalah Abdullah bin Umar yang kulu, beliau pernah berkata, alamatu kaunil mar'ati min ahli nari antadhaka lizawji'a iza akbala watakhunahu iza adbala. Tanda keadaan seorang perempuan termasuk daripada ahli neraka adalah dia tertawa bagi suaminya apabila suaminya menghadap kepadanya. Jadi perempuan itu tuh ketawain, dia ketawa, bukan ketawain, dia tertawa, senyum maksudnya ya, tertawa, senyum gembira, membuat suami senang di depannya. Tapi watakunahu idza adbara, dia mengkhianati suaminya apabila suaminya membelakanginya. Jadi depan suami dia tertawa-tawa, dia senyum gembira, tapi di belakang suami dia mengkhianati suaminya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Nah, seorang perempuan jangan pernah menerima telepon dari laki-laki, SMS dari laki-laki yang enggak jelas. Ataupun yang jelas tapi bukan tempatnya, bukan tidak dibolehkan dalam agama. Jangan diterima tamu, jangan diterima yang tidak dibolehkan, yang tidak dianggap pantas oleh agama. Dijaga itu. Seorang istri telepon laki-laki, padahal itu ada suaminya, ketawa-ketawa, enggak boleh. Itu membuat suami menjadi
cemburu, sakit hatinya. Jadi biar penuh rasa dengan suami. Jangan SMS, telepon, jangan. Kalau ada orang umpama telepon atau SMS, kasih suami, ini ada orang laki begini bang, serahin sama suami. Jangan kita terima, tersuami salah sangka sama kita. Jaga hubungan baik, jaga, jaga kehormatannya. Ya, serapi apapun kita simpan itu keaiban, bakal tercium. Ya, serapi apapun kita jaga, seapapun ya keburukan, lambat laun bakal, lambat laun bakal ketahuan. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh. Yakinilah, ya, pasanganmu adalah pilihan Allah. Yakinilah, pilihan Allah adalah yang terbaik. Yakinilah, pasangan yang dipilihkan Allah itu adalah pasangan yang membuat kamu gembira. Kamu syukuri, ya, pasanganmu itu adalah kebahagiaan. Yang membuat kita enggak bahagia itu lantaran kita enggak bersyukur. Lakukanlah apa yang kamu menjadi kesibukanmu. Apa kesibukan kita? Kita seorang apa kira-kira? Seorang pelajar. Sibuklah kamu dengan belajar kamu. Seorang guru, sibuklah kamu dengan keguruan kamu. Seorang pekerja, sibuklah kamu dengan pekerjaanmu. Jangan sibuk dengan pekerjaanmu tapi mata melirik ke kanan ke kiri. Maka ini akan tergoda. Tapi kalau kamu sibuk menatap ke depan, apa yang menjadi tujuanmu, insya Allah pasrahkan kepada takdir Allah. InsyaAllah. Bila mana kamu melakukan kebaikan, maka keburukan akan tertutup. Bila mana kamu tidak melakukan kebaikan, 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 maka keburukan akan siap, akan segera kamu lakukan itu. Jangan dilap, jangan biarkan dirimu bengong tanpa ada sesuatu yang bergerak atau berkata di dalam maupun di luar, di dalam hati maupun di luar. Karena ketika kamu kosong, setan akan datang kepadamu. Bengong aja, Bapak. Tidak ada pikiran jelek ntar. Tapi kalau kamu sibuk, insya Allah. Sibuk apa? Kamu punya ilmu, sibuk nulis, sibuk baca. Kamu dikasih oleh Allah nikmat mata, nikmat berpikir. Gunakan nikmat itu. Insya Allah, keburukan-keburukan akan tertutup. Tapi ketika kamu tidak syukuri nikmat itu, maka keburukan-keburukan itu akan datang. Ya. Jangan kau biarkan dirimu cinta kepada dunia. Kalau sudah jatuh cinta kepada dunia, berjuta rasa. Susah. Ya Allah, kenapa aku bisa suka kepadanya, ya Allah? Akan begitu nanti keadaannya. Jadi sesungguhnya akal sehatmu tahu, sadar kalau perbuatan kamu salah. Tapi kadang sudah cinta, sudah jatuh cinta, susah. Ya Allah, hilangkan ini, ya Allah. Ada orang yang seperti itu. Dia sadar, hilangkan ini, ya Allah. Dia tahu kalau itu enggak baik, enggak bagus. Tapi udah cinta. Ya, kepada dunia, cinta kepada perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan ya halalnya,
yang haram, cinta haram, ya itu enggak boleh begitu, haram. Nah, kalau cinta kepada istri, ya, cinta kepada yang dibolehkan dalam agama, itu sangatlah bagus. Ya, jadi jangan biarkan diri kamu dia jatuh ke dalam cinta yang diharamkan, cinta sama dunia. Kayak santri umpama, kenapa santri dilarang, santri mana aja dilarang pulang-pulangan, kenapa? Dia jalan pergi, jalan-jalan sama keluarganya, kenapa? Padahal bukan waktunya, kenapa? Karena takut jatuh cinta sama dunia. Mana seneng jalan-jalan, enggak seneng lagi di pondok belajar, itu namanya dia sudah jatuh cinta sama dunia. Itu susah nanti dihilanginnya. Makanya semua guru-guru, ustaz, kiainya, jangan pulang-pulang dari sini aja, ntar kalau ada waktunya pulang baru pulang, waktunya kita jalan-jalan, jalan-jalan, waktunya belajar, belajar, begitu nak. Nah, berharap kalian apa, bisa mengatur diri sendiri. Maka ketika kamu sudah bisa mampu mengatur diri sendiri, insya Allah tanda sukses sudah tampak. Karena kamu sudah paham dari masa kecil. Wa kana Hatimun al-Asam yaqulu, dan adalah Hatim al-Asam, beliau pernah berkata, min alamatil mar'ati salihati. Nah, apa tuh kata beliau? Di antara tanda perempuan yang saleha, ayyakuna hubbuha makhafatallahi, bahwa adalah cintanya itu takut kepada Allah. Cintanya itu takut kepada Allah. Jadi tanda perempuan yang salehah bahwa cintanya itu si perempuan karena takut kepada Allah. Masya Allah. Jadi dia mencintai suaminya karena takut sama Allah. Yang lain enggak cinta sama suaminya aja. Ini maksudnya cintanya cinta yang ya sama suami gitu ya. Bukan berarti yang lain enggak cinta-cintanya dalam artian cinta sama orang tua ya cinta, cinta sama orang tua, cinta sama guru cinta, cinta antara murid dan guru gitu ya. Wa ghina'a al-qana'atu bi kismatillah, dan kayaknya adalah menerima dengan bagian Allah. Menerima rezekinya segini, alhamdulillah, nerima aja dia. Rezekinya segitu, alhamdulillah. Ya nerima aja, nerima. Orang kalau baru nikah itu biasanya enggak langsung kaya. Ujiannya ada. Sabar, sabar, sabar. Baru nikah itu. Saya pernah merasakan itu. Duit pernah saya butuh banget duit. 20.000 tuh butuh banget. 20.000 bayangin. Butuh banget yang namanya duit 20.000. Allahu Akbar, Masya Allah. Pernah kayak begitu. Ya. Jadi sabar aja, sabar. Ya, qanaah, terima aja sama Allah, terima. Insya Allah enggak, kita enggak kelaparan, tetap makan. Kalau kita bertakwa kepada Allah enggak bakal susah. Tapi kalau kita melakukan keharaman, siap, kita bakal merana. Merananya dalam kemurkaan Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min zalik. Pokoknya kalau kita takwa sama Allah, jangan takut. Ya, suami istri takwa, ntar melahirkan anak-anak yang takwa dan akan melahirkan kebahagiaan dunia akhirat. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih sama Allah setiap permasalahan jalan keluarnya.
rezekinya dikasih semua, urusannya dipermudah, diberikan pengetahuan, takwa kepada Allah. Jadi terima aja suaminya jadi apa, pegawai serabutan, alhamdulillah. Ya, suaminya jadi tukang umpama, tukang bangunan, alhamdulillah. Suaminya jadi ya apa? Ya, tukang bakso, alhamdulillah. Suaminya tukang es, alhamdulillah. Es kelapa, es doger, es cincau, alhamdulillah. Suaminya tukang ngaji, alhamdulillah. Suaminya guru ngaji, alhamdulillah. Masya Allah. Suaminya santri, alhamdulillah. Masya Allah. Yang penting ada usaha. Ya, kecuali lain kalau makomnya sudah makom apa tajerit, lain cuma walaupun gak kerja duitnya ngalir aja. Lain itu mah udah kelasnya kelas ya udah kelas di atas tuh, lain tuh aja. Ini kan kita masih di bawah nih. Ini masih kelas apa? Sebab. Kita harus cari sebab. Enggak apa-apa untuk mengarah kepada maqam tajrid. Pokoknya terima aja apa adanya, terima aja. Dan jangan melakukan keharaman laki perempuan, suami istri. Ya, patuh dengan peraturan Allah. Wa huliyu as-sakhawatu bima tamliku, dan perhiasannya adalah sakhawa. Sakha dermawan dengan apa yang dia miliki. Dermawan tuh perempuan. Istrinya dermawan, kagak pelit. Ini kan kadang begitu, suaminya baik, bininya pelit. Jangan ikutin suami. Makanya di suami ini sebagai apa? Pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka seorang pemimpin harus terbaik. Jadi contoh. Jangan sampai jadi suami pelit, terbininya ya rajanya pelit. Jadi suami harus dermawan, nanti diikutin oleh istri. Baik. Bares. Dermawan. Murah. Wa ibadatuha husnu khidmatiz zauji, dan ibadahnya adalah bagus khidmatnya, melayani suami. Melayani suami. Suaminya pulang temenin. Apa sambut lalu temenin di kamar. Suami pulang, ah, abang pulang, diri, jangan diam, jangan duduk aja. Suami pulang, bangun, diri, salim, salim, cium tangannya, cukup cium tangannya, ya. Cium tangannya. Nah, kalau suami, ya, kalau nggak ada orang, cium keningnya, ya, cium. Kalau nggak ada orang, ya, cium mesra bibirnya, nggak apa-apa. Tapi kagak ada orang, jangan depan orang. Jangan, jangan di depan orang. Sekalipun cium kening, jangan di depan orang. Kenapa? Itu minar razail. Mesraknya itu jangan di depan orang. Cium, cukup cium tangan, ya. Jangan depan orang mesra-mesraan, lagi berdua cemberut-cemberutan. Ini dilarang begini. Wa himmatu al-isti'dadu lil mauti, dan semangat perempuan itu adalah siap-siap untuk kematian. Masya Allah. Disiap-siap. Neng kok rajin banget baca Qur'annya, kan siap-siap bang. Masya Allah. Neng kok rajin banget zikirnya, kan siap-siap bang. Masya Allah. Jangan meninggal dulu. Biar abang dulu yang meninggal. Jangan, neng dulu yang meninggal. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Ya. Mudah-mudahan
ya, kita menjadi suami-suami yang saleh, ya, istri kita menjadi istri-istri yang saleha, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.